Berikut jadwal final Piala AFF U19 2024 Senin 29 Juli 2024 serta bagan road to final, daftar top skor dan hasil semifinal. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Top skor sementara Piala AFF U19 tahun 2024, Jack Nadowski memimpin dengan koleksi 5 gol, diikuti Pavitran Gunalan dengan koleksi 4 gol, Muhammad Iqbal Gwijangge, Jen Raven dan Kadek Arel dengan koleksi 3 gol. Hasil semifinal Piala AFF U19 2024, Sabtu 27 Juli 2024, Australia kalah 0-1 versus Thailand. Satu gol Thailand diciptakan gol bunuh diri Leonard pada menit 13. Pertandingan lainnya, Timnas Indonesia menang 1-0 versus Malaysia. Satu gol Indonesia diciptakan Alvarezi Buffon pada menit 78. Bagan road to final Piala AFF U19 tahun 2024, Timnas Indonesia lolos ke partai final setelah menang 1-0 atas Malaysia. Sementara Thailand lolos ke partai final setelah menang 1-0 atas Australia. Jadwal perebutan juara ketiga Piala AFF U19 2024, Senin 29 Juli 2024, Australia versus Malaysia, jam 15.00, live aplikasi video. Jadwal final Piala AFF U19 2024, Senin 29 Juli 2024, Indonesia versus Thailand, jam 19.30, live aplikasi video, SCTV dan Indosiar. Klasemen akhir Piala AFF U19 2024 Grup A, Indonesia lolos ke semifinal di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, Kamboja di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, Timor Leste di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin, dan Filipina di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Klasemen akhir Grup B, Australia lolos ke semifinal di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, Vietnam di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin, Myanmar di peringkat ketiga dengan koleksi 2 poin, dan Laos di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Klasemen akhir Grup C, Malaysia lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan koleksi 7 poin, Thailand lolos sebagai runner-up terbaik dengan koleksi 7 poin, dan Singapura di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Daftar runner-up terbaik Piala AFF U19 tahun 2024, Thailand di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin, Vietnam di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin, dan Kamboja di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Itulah jadwal pertandingan Piala AFF U19 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.